Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Garasi Abu Dhafina. Kali ini ada sedikit problem abang kita ini. Jadi kita coba akan cari apa masalahnya. Seputar di audio Innova Zenix yang gasolin tipe V ya. Ikuti video kali ini biar teman-teman tahu problemnya apa sama gimana kita menuntaskan problemnya tuh. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Oke, ini audio atau head unit di Innova Zenix gasolin tipe V. Kelainannya tuh ada di sini ya. Nah, ini pengaturannya tidak bisa ditekan apa-apa. Nah, ada keterangan function not available. Apa tuh? Nah, ini ibaratnya sedang jalan padahal tidak sedang jalan gitu. Jadi kalau untuk mutar display pun atau yang berhubungan dengan media video ini pastinya nggak mau nih ya, nggak mau. Nanti kita coba akan cek, biasanya sih ada kelainan di kabel masanya di bagian si audionya. Nanti kita coba akan bongkar, kita cari apa betul memang kabel masanya atau bukan ya. Ini kita coba akan lakukan pembongkaran ya. Ini covernya dulu, ini udah kita lepas ya, cover si sininya. Kemudian ada dua baut di sini, baut 10, ada 4, itu dilepas dulu. Nanti ini tinggal kita tarik keluar gini ya, kemudian langsung kita tarik ke depan aja. Nah. Oke. Baut masa, tapi ini lepas baut masanya enggak, memang dibuka? Itu dia masalahnya. Tadi yang mana dia bang, bunyi itu tadi. Yang mana dia bang, bautnya bang? Ini, enggak terpasangnya. Nah, benar ya. Jadi prediksi kita tadi ada kabel masa yang lepas. Ini coba nanti kita pasangkan kembali. Nah, letaknya itu di salah satu ini ya. Nah, ini bisa di sini atau di sini. Ini murnya bautnya udah kita buka. Mana kameranya? Oh, ini bautnya udah kita buka. Jadi nanti ini kita pasangkan di sini. Disandingkan ke sini ke tempat bautnya. Oke, Bang. Pastikan kuat ya guys, karena ini buat masa guys. Oke. Oke. Setelah itu coba kita pasang lagi bautnya ya. Pasang dulu ya, kita pasang dulu tipnya lagi. Dapat? Oke. Oke, kemudian kita tes. Nah, sekarang sudah bisa ditekan. Oke, display juga sudah bisa. Oke, berarti memang problem dari kabel masa yang tidak terpasang. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Itu tadi dia. Ini kita datangkan terus mekanik handle-nya dari dunia persilatan. Jadi semoga membantu bagi yang teman-teman merasa ini berguna, silakan di-share, dibagi video ini ke sosial media teman-teman. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya agar dapat video-video terbaru dari kita lagi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.